Kita mau lomba akustik cong, akustik keroncing. Kita mau kita Assalamualaikum. Jadi ini kita akan mengikuti festival akustik Using di Blambangan Banyumomel. Nah, tuh, kira kan? Jangan kemana-mana, tetap di Tukul Arwana. Oke guys, ini perkenalkan, ini tim kita, ini apa, manajemen entertainmentnya kita juga. Jadi ini adalah head manager, yaitu DRS Insinyur Pak Andi Kuprato. Sangat luar biasa guys, sangat luar biasa guys. Ini beliau adalah seniman tanpa tanda jasa. Dan ini sebenarnya bukan manusia. Ini anaknya kucing. Halo. Oke guys, lanjut lagi ke reviewnya ya. Ini mau lomba, ini persiapan vokalisnya masih dirias itu di sana, kamar sana. Itu masih dirias itu. Masih dirias. Jadi jangan kemana-mana, tetap di vlog ini ya. Tetap di vlog ini. Dadah. Halo guys, sekarang kita mau festival musik akustik bersama kawan-kawan. Ke lokasinya di Gesibu Blambangan. Stay tune terus ya. Easy come, easy go. No need to fight about it. Easy come, easy go. No stress, I'm good without it. Easy come, easy go. Let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. You know my loving is no sweat. Wis ngomane yo.
yo. Oke, assalamualaikum. Kemudian aku juga banyak banget dapat pengetahuan, dapat wawasan, dapat ilmu juga. Ini agak sangat rahasia. Ini khusus kita ya, kita Jode ini takut ngerokok karena di sana ada di belakang ada orang tuanya. Coba lihat. Disaring begitu ketat oleh panitia yang harus bisa nantinya. Bukan jadi habis 1 tahun. Ya, mau merokokkan mungkin dia sekarang lagi arah lagi di sana lagi minta rokok ke bapaknya. Ah, siapa tahu juga. Ini kita lanjut lagi kepada satunya monggo. Acara ini halo karena adanya inisiatif dan inovatif dari panitia Jebret Kolek tahun 2017. Bilang itu seharusnya boleh rokokan. Ya. Tapi kalau tidak di depan ayahnya, itu sekarang dia lagi jalur rokok. Soalnya teman-temannya nggak bisa rokok. Hilang. Oke, sekarang kita mau beli es. Abis apa? Tampil rasanya haus. Monggo, saya akan mau beli es. Namanya siapa? Tinta dari sini. Siapa nama juri dari Jebret Kolek? Siap kunci. Tahu. Nasron Dinasmi Pembina. Dari tiga siapa yang juri dari Pak Guyuban Jebret Kolek? Indi. Dinasmi. Indi. Tinta. Jadi jawab, Yonman, benar apa salah? Salah, turun. Gak tahu tadi. Jawabnya? Enggak, tadi jawabnya bukan itu, ayo. Nindi, Nasmi. Nindi, Nasmi. Ini Yasmi. Dari tiga, benar namanya Nindi. Sekarang kalau tiga-tiganya jawab Nindi Yasmi sama. Tak tambahin pertanyaannya. Jebret tahun berapa? 2017 kunci. 2017. Aku sayang untuk kau. Nah, ada dua, kamu turun. 2017. Ada dua. Tahun kesalahan Nindi. Masih ngadil kayak toke ngai bes mana? Ayo dikasih pertanyaan lagi Mas Sapa. Tiktok. Apa nih? Masih seputar Nindi Nasmi. Enggak, tadi sudah saya sampaikan bahwa Mbak Nindi adalah mahasiswa dari titik. Universitas Negeri Surabaya. Bisa. Aku sama lagi. Sama lagi. Rumahnya di mana? Mana? Di Banyuwangi. Kelurahan di Anu. Di Anu, jawabnya di Anu. Saya Doli dapat. Rumahnya enggak dibawa. Kalau semuanya siapa gimana nih? Gimana panitia? Cepat-cepatan, sekarang cepat-cepatan ada yang ngitung langsung ya. Sebutkan 3 motif batik Banyuwangi. Dari ini dulu. Sisi kuning. Salah wes, kadung. Sisi kuning. Terus Yeah.
Hadiahnya ada apa? Hadiahnya itu. Berarti nanti adalah kembali lagi ke sini sambil nonton kita lagi di sini di acara Talk Show di Bali dengan tema Selendang Universe Scale. Oke, kami berdua nanti pengumumannya jam berapa? Kita akan balik lagi tanggal 8. Kita habis ini balik lagi ya. Tetap di sini dan dapat door press. Itu ini. Door press. Door tekok door. Halo rek kabeh. Wis suwun kabeh wis ngonco niki ini mulai pertama teko me Pak Andi sampai di acara ini Blambangan mau. Acara kok ngene iki? Lomba akustik. Pusing. Oh, sik aku. Ya kita wis. Ini ku. Tapi kini entuk no akus cong. Nah, akus dikeroncong. Jadi kini wis suun kabeh wis ndelok acara mau. Terus purane aku kok ikut kok jam 8 gak melo apa jenenge iku melo ndelok pengumuman. Jadi sing ndelok iku mungkin arek-arek Satria gak apa galang gila. Jadi purane agak melo soalnya aku ono pegawe kan. Terus aku pengomong pisan terima kasih buat channel Flammy Up Kreatif sudah support kita terus mulai dari awal sampai acara. Jangan lupa subscribe di channel ini. Terus pantengin juga channel kita Keroncong Belu di channel ini. Subscribe juga ya, jangan lupa. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.